wabarakatuh. Kali ini tetap di masih tanggal berapa ini? 12 Agustus 2023. Sama saya jalan-jalan. Ini ketemu Desa Jiangfa dan pemanen 100 untuk mengair tebu selawas ini. Ini bapak kami tua atau lahan yang di garap kami tua. Itu anak saya mutung. Eh sini. Kalau daerah sini sumurnya tidak terlalu dalam, paling ya cuma 7 meter, 8 meter dari permukaan atau 6 meter sudah di permukaan. Karena situ itu pohon besar itu sudah sumber besar. Biasanya kalau ini daerah tegal nggak bisa diairi oleh air, makanya pakai diesel. Itu motor saya, itu motornya bapaknya yang tadi lep atau yang giring banyu. Biasanya daerah sini per jamnya Pak Lukman itu biasanya 35.000 atau 30.000, saya lupa, atau enggak 27.000. itu diesel jiangfa sekitar 10 pk sama NS 80. Keluar airnya saya belum tahu. Terus itu anak saya malah lari-lari itu sana enggak pakai topi, nanti lagi hitam gimana itu. Untuk pengeboran daerah sini ya sekitar 16 meter ya, diesel jiangfa. Ada dragonnya juga. Untuk sumurnya 3 dim, spiralnya juga 3 dim. Tapi dilihat dari semburannya kayaknya nggak terlalu kencang. Tugasnya pas di separuh, yang penting air keluar. Itu anak saya main-main. Ayo sini Le, lihat air dah. Ya, diesel jiangfa. Itu bisa langsung ditaruh di atas motor, sadel belakang itu langsung bisa diangkat. Kayaknya fan belnya juga baru. Ini dikasih sentring di pojok supaya tidak dicuri ulang. Mungkin karena lahannya luas bisa sampai 2-3 hari diesel ini standby di sini, makanya dikasih sentring gini. Kalau niat nyuri pakai gunting itu sudah bisa, kalau niat nyuri, tapi insya Allah enggak lah, aman daerah sini. Pelan, yang penting keluar air, enggak usah terburu-buru. Video ini cuma sekedar iseng-iseng ngomong sama anak saya. Enggak saya menggurui yang sudah ada. Yang kalau video saya ini salah, mohon diingatkan di komentar, silahkan monggo. Saya lebih suka kayak gitu. Tadi katanya bapaknya untuk 1 liter sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kalau untuk sehari itu bisa mencapai 5 liter, 6 liter itu sudah, maksudnya sudah sampai sore, bapaknya istirahat pulang, itu biasanya. Kalau tadi saya pagi melihat ini, itu dinaikkan dulu pakai dragon sebelum mesin dinyalakan. Itu radiatornya selalu, airnya selalu baru, radiator pendingin, karena diambilkan dari NS80 itu masuk ke mesin pendingin, keluar itu, jadi radiatornya selalu dingin. Untuk pulinya kurang lebih sama, perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi untuk tenaga diesel ini ya cukup lumayan handal lah, diesel jiangfa ini. Lihat banyu kak, lihat air kak.
udah gitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kritik saran monggo ditulis di kolom komentar. Nanti saya perbaiki, nanti saya ya penampakan diesel jiangfa sama pompa NS100 sebagai alternatif di musim kemarau. Masih ke sini. Yuk kita lihat keluar airnya bagaimana. Oke, tak ambil kuncinya saya dulu. Saya pause video ini ya. Karena anak saya tidak mau, jadi tidak jadi. Pak, karena jalannya tidak terlalu enak. Terus gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.